Arenanya harusnya tinggi nih ya. CP-nya dia ada di ranking 14, tapi untuk arena ada di ranking 7. Bener ya, dia masih bisa masuk 10. Oke, cuy, kembali lagi channel gaming channel Free Player yang rajin banget pokoknya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server baru ya. Ini ada di server baru Pocket Incoming server global. Di sini baru sekitar 1,5 bulan ya. Dia main 47 hari, cuy. 47 hari VIP 0, CP-nya masih di bawah 300.000 ya, 270.000. Oke, dari segi CP dia ada di ranking 14. Collection rate-nya ranking 32, Union 1, yes. Indigo 13, stage-nya 22. Oke, dari segi CP dulunya ya. Di segi CP ini ada VIP 0 lain kah? Tapi kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada ya. Wow. Oh, ada cuy ya ternyata nih ya. Ini ada di ranking 11, dia 300.000 ya. 300.000 udah punya satu Pokemon S Plus, dan dia ada di Aldizeno, ini ada di ranking 14, tapi dia ada shiny Mega Garde. Kayaknya arenanya harusnya tinggi nih ya. CP-nya dia ada di ranking 14, tapi untuk arena ada di ranking 7. Bener ya, dia masih bisa masuk 10 besar. Untuk Pokemon-nya ini ya, dia udah punya 2 Pokemon S Plus ya. Itu punya 2 Pokemon S Plus kenapa kecil, Bang? Kenapa kecil? Nih, kalau misalkan kalian lihat di sini ya, untuk levelnya dia itu ketinggalannya lumayan ya, ketinggalan 4 level. Di sini ada F2P lain ya, ada VIP 0 lain, tapi levelnya udah 64, dan di sini dia levelnya masih level 60. Padahal menurutku ini akunnya bagus, cuy. Akunnya bagus kenapa? Karena di starternya udah ada 2 Pokemon S Plus nih. Ini belum nyampe 2 bulan dia main, udah punya 2 Pokemon S Plus, masih ada sisa Diamond juga gitu ya. Dan ini belum dia naikin, jadi harusnya red shardnya dia masih nih ya, masih banyak ya nih. Red shardnya dia masih sekitar 100 lebih ya. Masih ada 100 lebih. Dia ini mainnya bagus harusnya, cok. Ya mainnya bagus, arenanya juga ada di top 7 ya. Oke, kita coba deh ya ngelawan line up lain. Oke, kita coba ngelawan line up lain. Ini ya, kita coba ini VIP 10 nih ya. Tapi oh enggak, di sini ada shiny Mega Garde sama Mega Tira. Kita coba lawan yang ini aja deh ya. Dia sama-sama ada shiny Mega Garde-nya, cuman kita punya Xerneas. Cuman dari segi CP kita ketinggalan ya. Dari segi CP kita ketinggalan. Oke, ini shiny Mega Garde. Kayaknya kita pindah ya. Nah, coy ya, kita pindah kayak gini. Oke, kita coba. Aku nggak tahu kenapa dia shiny Mega Garde-nya taruh di depan ya, nggak tahu kenapa tuh. Oke, dari segi speed jelas kalah ya, karena level kita ketinggalan. Aku nggak ngerti ya kenapa dia levelnya bisa ketinggalan. Entah dia nggak beli stamina kah atau apa gitu. Soalnya kalau aku lihat juga di sini dia staminanya nggak dihabisin gitu. Entah kenapa dia nggak ngabisin staminanya. Padahal ini akunnya lumayan bagus loh. Oke, Skizornya mati duluan ya. Oke, Skizornya mati duluan. Jadi udah nggak ada lagi, tinggal shiny Mega Garde doang DPS-nya ya. Tapi masalahnya dia juga punya shiny Mega Garde ini. Oke, nice, mati semua ya itu. Skizornya mati. Oke, ini tinggal shiny Mega Garde versus shiny Mega Garde Foyer. Nah, mati duluan dia, cok ya. Ternyata ya, shiny Mega Garde-nya kalau di belakang ternyata jadinya mati duluan.
Oke. Tapi ranking 7 aja itu udah lumayan, Cok. Ini kalau misalkan levelnya sama, mungkin dia bisa ada di ranking yang lebih tinggi ya. Kalau misalkan levelnya sama ya. Ini entah kenapa dia levelnya nggak disamain gitu loh. Kalau aku sih beneran aku kejar levelnya, Cok. Oh, dia cuma beli satu kali ya. Dia cuma beli satu kali. Ini stage-nya udah diselesain juga loh. Ya, stage-nya udah diselesain juga. AR ya, kita coba lihat ya untuk AR-nya. Ini belum terlalu bisa aku review ya. Karena fiturnya masih dikit banget. Ini saran aja sih. Oke, aku kasih saran ya. Kalau aku kasih saran, ambil Aldizeno. Dia F2P VIP 0 paling tinggi dong, ranking 9. Ini mainnya bagus banget, Cok. Sumpah mainnya bagus banget loh dia. Salut aku, salut. Tapi kenapa levelnya ketinggalan? Itu jadi pertanyaan banget sih. Itu sih. Nah, kalau misalkan nanti ngambil Pokemon apa yang bisa dipertimbangkan ya. Nanti ambil Zacian, karena Zacian itu termasuk tim Beauty ya, yang di bintang 8-in dulu itu shiny Mega Gardevoir-nya. Tapi kalau misalkan mau ambil Mew Origin, itu juga boleh sih, antara Mew Origin atau si Zacian. Karena Zacian bidurnya masih lumayan lama, jadi masih bisa nabung. Besok kan masih Keldeo dulu tuh, habis Keldeo masih Zacian. Berarti Zacian masih sekitar 2 bulan lagi. Kalau nabung F2P mungkin itu bisa sampai sekitar 40.000 ya, 35 sampai 40.000 diamond. Itu bisa untuk ranking 3 lah seenggaknya ya. Ranking 3 di bidwarnya si Zacian. Jadi nanti dapat 2 Pokemon ya. Oke, dan kalau nanti udah nyampe si Zacian, mungkin red shardnya itu bisa langsung ke bintang 8 ya. Nah, kalau saranku yang bintang 8 duluan antara si, kalau nggak Zacian ya shiny Mega Garde. Tergantung, nanti dilihat dulu tuh siapa yang lebih berguna. Oke, kayak gitu sih ya. Itu, dan untuk sebenarnya kalau misalkan mau ngelindungin si Zacian itu pakai Zamazenta sih. Ya, Zaciannya ditaruh di belakang Zamazenta gitu. Itu bakalan ngelindungin. Nah, cuman kayaknya kalau nanti di retronya Zamazenta ini diamondnya belum nyampe 21.000 ya. Tapi kalau misalkan nyampe ya ambil Zamazenta, nanti Zaciannya cuman bisa masuk ke ranking 4, 5 atau 6 gitu ya. Nggak bisa masuk ranking 3. Gitu sih ya, untuk saranku sih kayak gitu, Cok. Tapi ini udah bagus, Cok. Sumpah ini udah termasuk bagus. Cuman aku nggak tahu kenapa dia build-nya kurang gitu, Cok ya. Padahal nih kalian lihat, shiny Mega Gardevoir-nya udah dapat Fiery Storage loh. Cerneas-nya udah dapat level for Apple. Udah bagus kan? Tapi levelnya ketinggalan, Cok. Nih ya, dia levelnya ketinggalan. Kok bisa gitu? Kok bisa levelnya ketinggalan ya? Ini aku claimin nih. Entah karena dia kebanyakan nabung stamina kah gitu loh. Kayak misalkan sekarang ya, ini kan dua kali drop nih. Yang hard ya, ini yang hard nih double drop. Kenapa nggak double drop ini nggak dimainin sampai habis gitu? Terus habis itu dihabisin di double dropnya gitu. Karena double, misalkan ini ya, kita lihat breakthroughnya sekarang apa. Ini dia butuh purple yang plus 1 ya, purple ungu yang plus 1. Yang hardnya ini kan double nih ya, kita red yang hardnya deh. Yang hardnya ini dropnya harusnya purple. Ntar kita coba ini ya, kita coba. Oh, nggak bisa di red ya, nggak bisa di red ternyata, Cok. Nah, kalau ini bisa di red. Oh, ini purple nggak yang plus 1 ya. Berarti yang ini nih, yang ini yang belum dimainin sekarang, ini purple plus 1. Harusnya stamina nya dihabisin di sini, Cok ya, biar breakthrough nya itu kekejar. Dia kan ketinggalan breakthrough. Kalau ketinggalan breakthrough itu nanti ketinggalan speed, ini ya, ketinggalan speed, ketinggalan SP attack dan lain-lain. Ini speed ini juga penting nih ya. Speed juga penting. Oke, padahal mainnya udah bagus. Yang aku heran kenapa dia cuman bisa nyampe level 60. Padahal ada VIP 0 lain yang bisa nyampe 64 ya. Entah kenapa itu ya. Nih kita coba lihat, ini ada F2P lain juga nih. Tapi dia levelnya 59, lebih kecil ya. Oke, ini VIP 2 level 63. Ini F2P lain ya, VIP 0 lain, tapi dia ada di level 65. Oke. Itu sih ya, tapi emang kalau aku lihat ya harusnya dia 60 ke atas dia di posisi aman sih. Sebenarnya ini dia di posisi aman. Oke, udah itu aja sih ya. Aku cuman bisa nyaranin itu. Oke, ini ambil Zacian, kalau nggak Mew Origin, Zamazenta ya. Pokoknya 3 Pokemon itu tuh. Zamazenta, Mew Origin, sama Zacian. Zamazenta, Zacian, Mew Origin. Dah, nanti yang diganti siapa ya? Ini ya. Ini diganti Aggron ini apalagi ya? Aggron ini harus diganti. Aggron diganti Zamazenta gitu udah bagus banget sebenarnya, Cok ya.
kalau agronnya diganti sama Zama Zenta. Ya terus nanti tinggal ambil Mew Origin sama si Zachi ya. Oke itu ya untuk anniversary dan lain-lainnya kayaknya harusnya dia mainnya bagus. Nah ini ya udah dibeli semua nih, yang penting-penting udah dia beli semua. Kayak dia tinggal beli ini doang nih, Surfage, terus habis itu Epic Universal Stone, ini wajib dibeli ya. Karena dia awal-awal server buat naikin leftover Apple-nya atau Fairy Storage-nya gitu. Dan mainnya bagus, ini juga Incredible Challenge-nya juga kelar. Bagus kok ini akun bagus, tapi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya, oke? Aku cukupin dulu sampai sini ya videonya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam awas gaming. Bye.